Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedar dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi kawan dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke kawan, di video kali ini saya akan mengupdate stok bullpup. Nah ini ada dua bullpup, yaitu ada bullpup kriket sama bullpup pulsar. Nah apa sih bedanya pulsar sama kriket? Disimak terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena setiap bulan, setiap minggu, setiap hari di CVA Sodor ada undian giveaway yang sangat menarik, karena di toko-toko lain itu tidak ada yang punya giveaway harian, mingguan, sampai bulanan, cuman ada di CVA Sodor. Oke kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengikuti channel ini dari mulai dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan kalian sukses terus juga kawan. Tanpa kalian, CVA Sodor bukanlah siapa-siapa. Oke kawan, kita bahas bullpup kriketnya dulu. Nah, saya ambil satu. Oke, bullpup kriket. Nah, ini dia bullpup kriket. Nah, pasti kawan-kawan udah tahu bullpup kriket ini pernah dipegang sama snapper yang handal sekali dan juga udah banyak banget pengikutnya kawan, yaitu adalah sniper Sumatera. Nah, ini dia bullpup kriket tabung 500cc semi CNC. Mantap sekali kawan. Oke, ini dia bullpup kriket yang pernah ya sampai sekarang juga dipakai sama sniper Sumatera buat berburu. Nah ini mantap sekali kawan. Ini dia bullpup kriket. Saya bahas larasnya dulu. Oke, laras menggunakan laras baja seamless OD14 alur 12 panjang 60 cm. Mantap sekali kawan. Nah ini dia baja seamless merek CVA Sodor. Mantap sekali kawan. Oke, nah ini panjang 60 cm. Untuk larasnya juga ada garansinya, garansi akurasi 2 minggu kawan. Jadi ini bukan abal-abal, meskipun harganya kita murah, tapi untuk garansi kita utamakan kawan. Nah begitu, meskipun harga kita murah, tapi untuk akurasi kita jamin oke. Karena nyawa dari senapan itu adalah akurasinya. Semahal apapun senapanmu, kalau akurasinya amburadul, pasti kawan. Nah, gak akan berfungsi. Nah, ini meskipun harga murah tapi kualitasnya kita jauh pokoknya. Nah, begitu. Oke. Kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, aman anginnya di 2700 2800 PSI. Diisi amannya saja ya kawan, jangan sampai melebihi batas. Ya, begitu kawan. Untuk tabung juga kita ada garansi, nanti juga kita bawakan spare part-nya juga kawan. Mantap sekali kawan. Oke. Kita lanjut ke chambernya. Nah, ini chambernya menggunakan chamber semi CNC bahan dari Dural seri 7. Ini bahan Dural seri 7 semi CNC. Mantap sekali. Cancel kokang bisa di kiri kawan. Nah, cancel kokangnya di kiri. Untuk tarikan ini, tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Nah, tak tes udah nyala ini. Wah, nyaring sekali kawan. Mantap sekali kawan. Terus tempat magazin, tempat magazinnya ada di sini. Nah, nanti magazin juga kita setel dari sini. Perdam juga kita setel dari sini kawan. Mantap sekali pokoknya. Tinggal pakai saja. Nah, begitu kawan. Oke, kita lanjut lagi. Ini di belakang ini adalah setelan power. Nah, ini setelan power kawan. Mantap sekali kawan pokoknya. Nah, ini setelan power untuk ke kanan. Ini bisa buat berburu big game atau berburu babi. Untuk ke kiri, ini buat berburu hama burung. Nah, yang kecil-kecil saja, karena kalau pakai yang setelan keras itu kasihan burungnya, pasti hancur kawan. Mantap sekali. Oke, untuk triggernya, triggernya menggunakan trigger match. Nah, jadi kelihatan ganteng banget dan juga udah dilengkapi safety trigger pengaman picu. Jadi ada cancel kokang, ada safety trigger juga. Nah, kalau ke kanan itu dia otomatis ngunci gini. Nah, kalau ke kiri
Nah, normal lagi kawan. Mantap sekali. Oke, untuk pengisian angin bulbup kriket ini menggunakan mini coupler. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya dan juga manometer udah ada di sini. Nah, mantap sekali. Oke, kita langsung ke harganya. Harganya ini bulbup kriket ini cuma 3.500.000 rupiah. Dapat tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS itu 3.500.000 rupiah. Nah, kalau promo setnya cuman 3.850.000 rupiah. Dapat tele Thompson ukuran 39x40 udah tahan getar. Mantap sekali. Untuk promo full setnya pakai pompa 6.000 PSI, pompa AGH cuma 4.550.000 rupiah. Udah dapat tele Thompson tahan getar. Nah, 3850 kalau full set sama pompa cuman 4.550. Udah dapat senapan bulbup kriket yang dipakai oleh sniper Sumatera. Mantap sekali, ini udah terjamin pokoknya akurasinya kawan. Oke, kita lanjut bahas ke bulbup pulsarnya. Nah, iki piye, Kak? Oke, kawan. Untuk pulsar. Nah, ini bulbup pulsar. Nah, mantap sekali, kawan. Kita bahas larasnya dulu. Larasnya ini menggunakan laras H2S panjang 60 cm. Nah, bahan baja. Pokoknya mantap sekali laras H2S. Pokoknya dijamin kawan. Nah, udah tahu pokoknya laras H2S itu bagaimana akurasinya. Mantap. Nah, ini diam-diam pulsar ini menggunakan laras dari H2S. Mantap sekali, panjang 60 cm, alur 12 OD13. Mantap sekali kawan. Oke, untuk tabungnya menggunakan tabung GSM 360cc. Nah, ini kelihatan panjang sekali kawan. Mantap sekali, ini amannya juga di 2700-2800 PSI. Nah, tadi bulbup kriket pakai tabung 500cc, tabung Venom. Nah, juga sama amannya 2700-2800 PSI. Nah, kalau bulbup pulsar ini larasnya menggunakan laras H2S. Kalau ini baja seamless merek CVS Odor. Mantap sekali. Oke, sama-sama mantepnya kawan. Oke, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk letak manometer juga ada di sebelah kiri sini. Mantap sekali. Oke, untuk ke chambernya ini menggunakan chamber dural dari seri 6 pembuatan semi CNC. Nah, ini juga oke sekali kawan. Mantap sekali, juga udah ada tempat magazinnya. Nanti magazin juga kita setel dari sini, perdam juga kita setel dari sini, dan juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabungnya 2 bulan. Mantap sekali kawan. Oke, untuk tarikannya menggunakan tarikan seat cover. Nah, mantap sekali kawan. Dan juga cancel kokang ada di sebelah kanan. Mantap sekali. Oke, untuk kita ke triggernya menggunakan trigger klasik. Nah, kalau ke kanan dianya ngunci kawan. Nah, ini ngunci. Kalau ke kiri, nah ini normal lagi. Oke, mantap sekali. Dan juga pegangannya menggunakan hand grip ori. Pakai hand grip ori ini enak sekali. Jadi ciri khasnya pulsar itu, nah, pegangannya pakai hand grip ori, bukan dari kayu. Begitu ya kawan. Mantap sekali kawan. Oke. Nah, untuk setelan powernya ada di belakang sini. Nah, powernya pun juga sama kayak bulbup kriket tadi. Nah, kalau ke kanan, nah ini kenceng, ini pasti keras sekali kawan. Wah, nyaring. Nah, keras sekali kawan. Nah, kalau ke kiri, nah ini buat small game, buruan-buruan kecil saja ya kawan. Nah, jadi kalau pakai power yang kanan, hancur kawan, kasihan burungnya. Oke, begitu ya kawan. Oke, untuk
pulsar ini langsung kita kasih tahu harganya. Harganya ini harga promo cuma Rp3.500.000 dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Untuk promo setnya sama tele ini Rp3.850.000 dapat tele Thomson ukuran 39x40 udah tahan getar. Nah, fotonya mantap sekali. Dan juga untuk full setnya sama pompa cuma Rp4.550.000 dapat pompa besar lagi ya 6.000 PSI, mantap sekali. Dan juga harga segitu belum ongkirnya kawan, nanti kirim saja alamat desa sama kecamatan di WA saja ya kawan, begitu. Oke, ini dia bulbup pulsar, tinggal kawan-kawan seleranya ya pakai yang mana. Bulbup kriket juga oke. Nah, dan juga kalau ini terbaru pakai laras H2S pulsar 360cc juga mantap sekali kawan. Dan juga kita ada garansinya juga kawan, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Dan juga ketika ada komplain, kita juga ada admin bagian komplainnya sendiri, yaitu admin 4. Nah, nanti bersama Mas Afik dipandu sampai tuntas. Nah, kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan, bilang saja. Nah, begitu depi jangan sampai marah-marah begitu kan. Kita bantu, pokoknya kita tanggung jawab 100%. Enggak kita marah-marahin, apalagi nomornya kita blokir. Nah, itu tidak boleh kawan, karena pelanggan itu adalah raja. Nah, begitu kan. Kita layanin sampai tuntas, pokoknya sampai selesai barangnya. Oke. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.